Ibrahim. Mudah-mudahan barokah manfaat untuk semuanya. Ada kepala sekolah di sini? Satu, baik. Kalau saya tanya sama Pak Kepala Sekolah, jangan kepala sekolah di mana? SMA Karang Pandan. Kalau dengan adanya PPDB semacam ini, sistem PPDB ini, kira-kira anak Tawangmangu bisa sekolah negeri nggak? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Kenapa saya tanya pertama ini jawaban Pak Kepala Sekolah betul. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Biar tahu kira-kira seperti apa. Tadi ada Pak Camat ya? Oh, Pak Camat. Ya. Pak Camat. Iya, Pak. Butuh sekolah mboten? Betah, Pak. Matur nuwun sampun dipun pangunaken. Dereng, kok. Sampun. Kalau jenengan dulu sekolahnya di mana, Pak? Kula wonten SMA Kali Surakarta, Pak. Oh, Solo. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan saya kepada kepala sekolah dan Pak Camat itu pasti yang tahu daerah di sini. Saya lahir di daerah ini, dan betul ketika sistem PPDB dibuat menjadi inline sebenarnya. Bahwa sekolah itu dekat dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Sehingga menjadi fair kalau kemudian sistem PPDB itu diberlakukan kalau sekolahnya ada. Nah, kalau sekolahnya nggak ada, cah Tawangmangu, pemuda cah Kali Sorono, surah iso sekolah gitu ya. Surah iso sekolah, sekolah ya SKB paling banter swasta gitu kan. Sehingga saya merasakan betul teman-teman saya waktu itu, ya nasibnya menjadi sangat kurang baik karena akses sekolahnya tidak ada. Dan saya terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ini nanti bermanfaat. Itu kenapa spiritnya ada. Dan saya lihat banyak anak-anak kita yang kemudian cukup berprestasi, bagus begitu kan, tapi kok tidak mendapatkan sekolah yang baik. Saya ingin meskipun sekolah itu jauh di bawah gunung tadi itu ya hari, tapi kemudian kita sampaikan bahwa dari tempat jauh pun kita bisa berprestasi dan unggul, karena dunia sekarang dalam genggaman. Karena dunia sekarang gampang sekali diakses, karena teknologi informasi ada. Maka kalau sekolah ini akan ada, kita cari gurunya nanti yang hebat-hebat, kepala sekolahnya mengelola dengan baik, sekolahnya menjadi menyenangkan, dan kemudian anak-anak bisa lebih berprestasi lagi. Jadi sekarang sudah sekolah? Sekarang ini? Sudah online ya? Namanya sekolah apa? Kelas jauh, jadi boleh diceritakan nggak deh, jarak jauh itu seperti apa? Kelas jauh itu seperti apa? Ikutnya SMA N Karang Pandan, ya. Kelasnya di SD 3 Tawangmangu. Jadi, kamu tinggalnya di sini? Ya. Di mana? Di Blumbang. Di Blumbang, terus kalau sekolah, sekolahnya di mana fisiknya gitu? Fisiknya di SD 3 Tawangmangu. Di SD 3? Ya. Tapi induk sekolahnya di SMA Negeri Karang Pandan. Di Karang Pandan. Nah, selama mengikuti belajar segitu ada masalah enggak? Ya. Selama ini? Enggak, Pak. Enggak ada. Enggak. Masih bisa ngikuti ya. Ini salah satu contoh saja. Jadi ikhtiar kita harus bisa mencarikan jalan keluar, mencarikan solusi. Sehingga anak-anak ini kan akhirnya statusnya kan dari SMA Negeri ya. Jadi SMA gitu ya, Pak Kepala Sekolah. Jadi SMA Negeri, tapi gedungnya, fisiknya kita bisa numpang dulu. Nah, harapan kita nanti, begitu sekolah ini ada, mereka tidak numpang lagi, tapi nanti mereka akan bisa benar-benar sekolah fisiknya ada, tempatnya di situ, dan bisa menuntut ilmu dengan baik. Loh, kok nyekel mik ngopo? Eh, sarap ngomong apa? Ya, ngomong apa? Ya, tunggu nih. Apa harapannya apa kira-kira? Oke, harapannya semoga sehat selalu, baik, tepuk tangan gitu kan. Harapannya apa, Nong? Sekolahnya cepat jadi. Oh, cepat jadi, tak kira sehat selalu. Tak kira ulang tahun. Semoga cepat jadi.
jalan kita mesti pertama jauh Pak Jangkuan dari di rumah. Kemarin di Karang Pandan panjang di perjalanan, jadi untuk bantu-bantu di rumah itu waktunya habis. Kalau kita sih senang sekali karena zonasi itu kita tidak punya SMA sehingga semuanya di hampir semua di swasta kecuali yang berprestasi. Oh, lu jenengan Pak. Oh, diratake. Sip. Wah, lu sisan Mas Fatune Joko. Siap. Lagi loka di terus. Matenun, Dek. Belajar yang rajin ya. Nggih, Pak, matenun. Ayo matenun ya. Terima kasih Pak Gubernur sudah membangunkan SMA di Tawangmangu. Semoga siswa-siswa di dekat sini bisa lebih mudah mencari sekolahan dan menjadi siswa yang berprestasi semua.